Sum, Sum, tapi olahraga aku nanti Sum. Iko sih kan nandur meja, wis disiapke kok. Sampean iku nang jebok klambi senengane diungkrah, ungkrah ra duwe aturan. Kaya Lucky kancaku biyen yo. Alah. Paling dudu. Ngapa? Ngapa yo? Eh, alah pe kabar le Kang Lucky. Kowe saiki lho, malah putih, resik, awake sispek. Alah, tangkar. Podho wae awakku biyen karo saiki ora ono bedane. Ah beda lah untuk kae kok awakmu rusak. Dikerti wong ora macem. Saiki tansi nggih ate Gusti. Ala ki terlalu kacar lo muji yo kan. Sape. Wis ngene iki aku biyen yo. Lah to kok undangan kowe kepiye wong kowe digoleki ra ono malah ujug-ujug saiki malah tapi ini ni awakmu resik gane jos tenan saiki tambah sukses alhamdulillah ya kancane iki mantep alhamdulillah kan sini iki disyukuri semuanya awak sehat golek rezeki lancar karo rene arep pindah ta iya lah ben awak sehat bangkok sayo ayo saya ayo pindah sayo. Saya ini sibuk ngopo kan teko mah. Wah, sibuk ngewangi bojoku ambil ngoreng sawah. Isi tandur-tandur berarti ya. Ije kedok kae ngewangi. Kok kadang aku yo ning warung. Wong bojoku ngobrojo kae. Aku iki kangen dengan gunamu. Dolanan berdua bareng. Nyawa. Suwe gak ngono ya. Hari iki berfitness kok dolan mahku. Ayo ngopi-ngopi karo tak dolan kadang omah. Siap. Barang-barang mari ki ya. Doyan kopi sih. Doyan toh. Yo wes kok bayar iki doyan mah. Ya. Oke, okay, siap bayar nasi tos ya.
Nah, iki lho Mas, omahku kae bojoku. Aku saben dino ngene iki ngewangi bojoku ning sawah. Lek dino Ahad ngene iku aku nge-fitness ben olahraga ben kuat. Hai Mas Pinarayan, Mas. Nggih. Som. Dalam enggak? Alah, iki lho kancaku sing pegane tak critakno karo sampean. Oh, iki sing jenenge Mas Luki. Kok kaya tau reti ning TV. Alah, iso. Moga Mas Pinarayan, Mas. Som, kene kopi kaya biasane ya. Nggih, ya. Nah, anakmu neng diingat. Sopo jenenge? Alah, anakku warot ngene iki jam sakmene wis dolanan HP nang kamar. Alah Mas Luki, ojo takon anakku nang endi? Anak jaman saiki ku kandhane wangi lepol. Apa meneh sejak libur sekolah panjang iki? Malah dolanan game online wae, sampe ra itung wayah, ra iso dikongkon. Metu iku lho pendelik mangan tok. Ngono iku ra podo karo paneblak. Nek cilikane nek dolanan bal-balan, lek krungu adzan magrib ora bar. Saking lali ning langgar. Anjen saiki yo isih padha kok Mas Luki, padha dene. Yo beda. Biyen bal-balan iki melayu, ngubengi lapangan, nyaduk bal sak banter-banteri. Lah saiki bal-balan gorneng kamar, sikile ora kepiles. Apa anjen wis jamane yo Mas? Di era zaman modern saat iki, bocah sing seharusnya dolanan ning jaba, saiki pasif dolanan ning omah. Dolanan gadget wae. Sebenarnya HP lan gadget kuwi, kabeh kuwi ana positif lan negatif, tergantung carane awake sing nggunakake. Terutama kanggo anak-anak sing seusia Arnold, kudune ana pengawasan yang wong tuwa. Ben ora dadi males kanggo aktivitas liyane. Bener apa ora enggak? Ya bener. Terus cara menanggulangi hal sing kaya ngene iki piye? Meh rata-rata to. Iki ora gur anakku to. Rata-rata meh kabeh nglakoni kaya menurutmu piye wis? Nek menurutku kanggo anak sing usia Arnold, kudune dipenehi kegiatan sing positif, positif. Lan sing aktif ning jaba. Tapi ndekne iki gak males aktivitas ning jaba. Bener apa ora? Ya bener. Apa piye saraniane? Contone ya. Kene iki kudu ngeteni bakat lan minat anak-anak kuwi ning ndi. Terutama fasilitas sing ana ning Kampung Rejo iki. Terus salah satu contone apa, Mas? Contone ya kuwi kegiatan sing diminati oleh anak-anak iki ya bal-balan. Bener ta ora enggak? Iya sih. Di cilikane kene kan bal-balan juga to melu SSB ning Kampung Randu kae. Elingan apa ora? Eling enggak? Zaman SSB iku wajahmu lucu-lucu nih aku oleh eling kudu guyu paling. Aku duwe ide. Apa? Semisal kene gawe SSB piye? Soale kan ning sebelah lor kono ana lapangan sing nganggur. Daripada rak dimanfaatke, mending dimanfaatke kanggo kegiatan to bal-balan. Gawe SSB menurutmu piye kira-kira? Oh, setuju aku lek aturane ngono. Pemikiran yang sangat bagus. Aku setuju, Mas, cara pendapatmu. Tapi misalnya kene gawe SSB, engko sing latih sapa? Gaya ngurusi bel, bel-belan wae ra pecus kok. Ngurusi bel-belan barang. Ngece, kene beban ki andek kok. Piro, Mas? Ngecene nene ya. Tenang. Lek masalah bal-balan lan nglatih, mumpung aku isih libur, engko tak ewangi nglatih. Tak ajari teknik dasar basic-e bal-balan. Semisal heading, passing, utawa long pass. Lah ben kowe paham, seenggake aku iso lah basic-basic ngono kuwi. Yo tara. Iya. Tapi ngene Mas, aku setuju jane karo usulanmu, Mas. Tapi misalnya gawe SSB, Mas, kan harus ditopang dengan sarana prasarana dari pihak desa tapi Pak Lurah. Pak, mumpung iki Pak Lurah teko ngomong sekalian ya. Kopi sisi, Sun. Nggih, Pak. Jadi apa yang kamu ngomongkan tadi itu sudah saya dengar semua. Itu ide-ide yang sangat bagus, ide-ide yang sangat cemerlang bagi pemuda desa Rejo ini. Monggo, Pak, niki kopine.
Nggih. Yeah. Nggih. Ogok ya, tak minum yeah. Dulu ya. Oke, Pak, monggo. Jadi seperti ini. Bagi pemuda di Desa Rejo, saya mendukung apa yang akan lakukan di sini. Apalagi saya di sini sebagai pemangku jabatan sebagai lurah di Desa Rejo. Hal-hal positif seperti ini perlu saya dukung. Apalagi di zaman yang globalisasi seperti ini, banyak anak yang terlalu fokus pada gadget sehingga mereka lupa pada hakikatnya mereka harus bermain sesuai dengan umurnya masing-masing. Dan untuk fasilitas sepak bola, saya akan siap memfasilitasinya. Kembali lagi pada kalian, apakah ini mau dibuat hanya sekedar senang-senang atau mau dibuat serius SSB ini. Jadi dari pihak desa itu mengapresiasi ide-ide dan juga kreativitas dari para pemuda Desa Rejo ini. Nanti kita akan memfasilitasinya. Terus Pak, misalkan bal amo ya. Ya, keranjang amo ya. Terus misalkan kaya pas wayah rendeng ngono kae ra Pak, lapangan ini kan jauh-jauh. Nah itu gini Mas Yano, ya, itu gampang. Cukup buat saja proposal lalu dikirim ke balai desa, nanti saya akan ACC. Oh gitu Pak ya? Ya. Wah ini ya aku yang mantap. Pemerintah melu bantu lah, melu ngapresiasi. Jadi aku iki bakal mantep lek nekon kamu Rejo iki bakal ono pemain bal sing berbakat. Cok mantep ya. Masuk toh? Amin, amin, amin. Amin. Like, comment, subscribe, and...